kita sambil ngobrol bahwa rumah putih ini penting untuk memantau perkembangan anak-anak itu di desa Wanarejai yang ternyata berisiko harusnya menjadi sasaran yang perlu perhatian ekstra dari pengurus rumah stunting ini, rumah cegah stunting. Bahwa rumah ini bukan dalam pengertian fisik ibu-ibu, tapi pengertian di rumah ini ada pemantauan, di rumah ini ada kelas bermain mungkin, di rumah ini ada pengobatan, di rumah ini ada edukasi tentang perubahan perilaku. Bahwa dalam rumah tangga perlu ada perubahan perilaku, terutama tentang menyediakan gizi untuk keluarga. Jadi di sini diajarkan bagaimana menyediakan gizi untuk keluarga. Jangan kalau kebiasaan lama mungkin asal kenyang. Nah, hari ini kita mulai rubah, tidak asal kenyang saja, tapi ada gizi yang maksimal untuk asupan anak. Bahwa anak-anak kita adalah harapan di masa depan tumbuh berkembang secara maksimal dan setara dengan anak-anak yang lain. Jadi penting keberlanjutan dari rumah stunting ini. Selanjutnya kami juga memperkenalkan, ini tadi sudah saya sampaikan Bu apa?